harus anu, tapi dengan tingkah laku kita mempererat dengan bertemu dengan teman dan silaturahim, bermuajhah, bertatap muka. Nah, itu ada nilai-nilai besar yang sudah di dalam Rasul sudah memberikan contoh ya. Silaturahim itu akan membawa kita tambahkan umur, rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan puasa yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kemuliaan, dan mudah-mudahan sambung silaturahim ini bisa lebih dipererat. Kita pada kondisi yang cukup tidak menguntungkan dalam suasana seperti ini merupakan ujian dan kita harus bisa melewatinya sehingga kita lebih bisa memanfaatkan dalam situasi yang seperti ini. Kawan-kawan yang saya cintai di seluruh Nusantara, pada saat bulan puasa ini memang penuh dengan unek-unek diri kita masing-masing untuk bagaimana kita memperbanyak beramal ya, walaupun dengan sekedar kita bertemu dengan teman, sahabat. Karena dari itu juga mesti kita akan banyak mengambil hikmah dari itu semua. Dari itu semua hikmah yang bisa kita ambil pada kesempatan ini, bagaimana kita bisa menikmati kita kalau bicara tentang wabah. Ini wabah ini yang kita anukan tidak menghinakan, tidak, karena memang itu datangnya dari Sang Pencipta. Maka dari itu janganlah kita salah untuk menyikapi itu. Jadi marilah kita jadikan hal ini sudah menjadi pemberian dari Yang Maha Kuasa. Oke, kawan-kawan semua yang kami hormati, di malam Sabtu ini live ini. Jadi kita bisa bertemu dengan teman-teman pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari itu semua. Baiklah, sedikit yang indah-indah itu kadang membosankan. Yang semuanya itu kembali bermuara kepada kebaikan, itulah yang abadi selamanya. Jadi kita bermaksud baik dengan siapapun, dengan teman. Nah, ini yang akan menjadi hal yang abadi untuk selamanya. Oke. Maka dari itu sekedar secangkir kopi ya, dan pertemuan pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi pertemuan yang bisa membawa kita untuk lebih pada sosial ya, pada banyak kita bilhal, melakukan dengan hal, dengan tingkah, dengan pekerjaan, sehingga dari itu semua kita bisa ambil semua dengan
bil hal ini tidak harus anu, tapi dengan tingkah laku kita mempererat dengan bertemu dengan teman dan silaturahim, bermuajhah, bertatap muka. Nah, itu ada nilai-nilai besar yang sudah di dalam Rasul sudah memberikan contoh ya. Silaturahim itu akan membawa kita tambahkan umur, rezeki dan hal-hal yang lain yang masih dalam arti yang cukup luas begitu. Oke, terima kasih pada malam hari ini. Renungan pada malam hari ini mungkin akan menjadi peningkatan untuk kita. Jadi peningkatan dalam hal sebisa mungkin kita mempererat itu tadi. Karena hal seperti itu kadangkala kita tidak memaknai dengan hal itu. Karena bagaimanapun Rasulullah itu sudah mencontohkan seperti itu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa menjadi amal kita di bulan puasa untuk lebih kita bisa menahan diri dari semuanya, berbuat baik, dan itu akan menjadi semangat, di spirit buat kita semua. Oke, gitu saja kawan. Ya, terima kasih. Kawan muda-mudi, terima kasih. Ini sekedar nasihat atau mutiara dari saya. Dan selebihnya mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.